Lisa Haru, gadis cantik asal Lampung ini, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Novia Mayangsari namanya, umur 20 tahun. Ia bekerja baru 3 bulan sebagai asisten rumah tangga di Jakarta Selatan. Mayang bersyukur dapat dukungan dari sang majikan untuk mengikuti audisi Lidah 2020 dengan membawakan lagu Sumpah Benang Emas, ciptaan Herman Tanjung pada 21 Januari 2020 lalu. Ia pun sukses mencuri perhatian atensi ketiga juri, Nasar, Dewi Persik, dan Benigno. Ia berhasil meraih golden ticket dari Dewan Juri Lidah 2020 dengan suara merdunya, terlihat pada postingan video YouTube Indosiar yang dipublis pada 21 Januari 2020. Buat kamu. Mayang kemudian menceritakan kisahnya kepada juri saat Dewi Persik menanyainya. Niatnya menjadi asisten rumah tangga karena ingin mengambil ijazah dengan harga Rp3.200.000. Setelah ijazah Mayang nantinya sudah ia ambil, dirinya akan lanjut kuliah. Mayang di Lampung saat ini tinggal bersama ibunya. Ibunya pernah menjadi TKW di Malaysia. Ia meninggalkan Mayang dan suaminya saat Mayang masih kecil berusia 1 tahun dan baru bertemu dengan ibunya saat Mayang berusia 17 tahun. Mayang melanjutkan cerita kisah sedihnya itu di hadapan dewan juri dengan mata yang berkaca-kaca, bahwa selama ibunya ditinggal pergi menjadi TKW, ia diasuh oleh ayahnya. Saat ini, Mayang lolos audisi Lidah tahun 2020. Ia bercita-cita membahagiakan dan membelikan rumah kedua orang tuanya, serta Mayang punya niat yang tulus ingin membangun panti asuhan untuk anak-anak yatim dan piatu. Tua, pengen beliin rumah ibu bapak, dan kalau nanti sukses pengen buat panti asuhan. Mayang lolos top 70 Lidah. Dengan suara yang khas yang dimiliki Novia Mayangsari, membawa ia melangkah ke babak selanjutnya pada ajang Liga Dangdut Indonesia tahun 2020. Bahkan, sang majikan Mayang ikut menyaksikan dan bergoyang saat Mayang bernyanyi lagu berjudul Kejam. Pada konser top 70 grup Dua Putih, pada Senin 27 Januari 2020 malam, Mayang berada di peringkat kedua hasil perolehan polling akhir, yakni 20,43%. Sedangkan Ila dari Sulawesi Selatan menempati posisi teratas dengan 35,96%. Peringkat ketiga perolehan akhir polling ditempati Yoyo dari Maluku Utara dengan 16,43%. Kemudian diikuti Jordan dari Bangka Belitung dengan 15,05% di posisi 4. Bulan dari Kalimantan Tengah yang meraih 12,13% berada di peringkat kelima dan tersenggol dari top 70 grup Dua Putih. Pada konser top 70 Lidah 2020 tersebut, Mayang tampil sebagai peserta ketiga. Usai menunjukkan penampilannya, Mayang mendapatkan sejumlah catatan dari dewan juri sebagai masukan, saran, dan kritikan. Selamat untuk Novia Mayangsari. Semoga audisi-audisi selanjutnya dapat lolos dan merealisasikan apa yang menjadi cita-cita Novita Mayangsari.